Hello, Talavers. Gimana nih kabar kalian seminggu ini? Mudah-mudahan pada sehat ya. Tapi sehat aja belum cukup loh. Harus update juga dong sama berita-berita otomotif terbaru biar nggak ketinggalan. Daripada ngerasa bosan nge-scroll portal berita yang itu-itu aja, tenang, kita sudah merangkum semua berita yang lagi ngetren di segmen Auto Flash Week versi Auto Populer. Makin penasaran kan? Yuk langsung simak aja. F1. Sah poin imbang Verstappen dan Hamilton duel hingga balap terakhir. Musim F1 2021 ini boleh jadi merupakan salah satu musim paling seru dan paling kompetitif sepanjang sejarah ajang balapan jet darat ini diadakan. Soalnya, kedua pebalap yang sedang title race ini mengoleksi poin yang sama persis. Balapan yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi ini terlihat begitu kacau. Start harus diulang dua kali akibat red flag serta empat kali virtual safety car dan satu safety car akibat insiden-insiden kecil lainnya, termasuk melibatkan Max dan Lewis yang saling bersenggolan. Sebagian besar race sebenarnya dikuasai oleh Max, meskipun ia start di posisi ketiga setelah crash di sesi kualifikasi. Namun entah mengapa, pebalap Red Bull ini malah kedodoran di lap-lap akhir hingga harus merelakan posisi pertama di tangan Hamilton. Lewis juga diuntungkan berkat catatan fastest lap-nya yang menambah satu poin sekaligus menyamai raihan Max. Wih, balapan di sirkuit Abu Dhabi bakalan seru banget nih. Again at turn 27, and Hamilton has now got past Verstappen. Lap 43. Taksi terbang di Indonesia kini menjadi kenyataan, sukses mengudara di langit Pulau Dewata. Ingat video kita beberapa waktu lalu tentang taksi terbang iHeng 216? Akhirnya, drone raksasa ini mengudara di langit Indonesia, tepatnya di Pulau Bali. Namun, ini masih sebatas flight demo atau uji coba. Kendaraan yang diproyeksi sebagai moda transportasi masa depan ini terbang di kawasan Blackstone Beach, Bali, sesuai rute yang diizinkan pihak Direktorat Navigasi Penerbangan. Kedepannya, iHeng bakal diuji lagi di Jakarta sebagai basis kontrolnya. Sembari menunggu izin komersil, para kru dari Prestige Image Aviation bakal dilatih langsung oleh tim dari iHeng guna menambah keterampilan. Apalagi ini menyangkut unsur safety, ya kan? Udah gak sabar nunggu? Sabar, kita tunggu sama-sama ya. Foxconn, perusahaan produsen iPhone bujuk Arab Saudi kembangkan EV. Industri EV benar-benar layaknya magnet bagi para perusahaan raksasa termasuk yang belum pernah berkecimpung di dunia otomotif. Kali ini, Foxconn yang dikenal sebagai perakit smartphone lansiran Apple kini terang-terangan mengajak Arab Saudi untuk berbisnis di bidang kendaraan listrik. Foxconn bakal bertindak sebagai penyedia perangkat lunak, elektronik, dan arsitektur listrik. Wajar, mereka udah punya pengalaman saat bekerja sama dengan produsen mobil Taiwan Yulon Motor saat merakit Model C, Model E, dan Model T. Di saat yang bersamaan, pemerintah Arab Saudi juga tengah mencari pengganti industri minyak bumi di masa depan. Wah, bisa kebetulan gitu ya. Kabar terakhirnya, mereka bakal menggunakan platform dari BMW. Asik tuh. Fortuner bakal dapat mesin baru di 2022 bersamaan dengan Land Cruiser terbaru. Yes, Fortuner bakal muncul di awal tahun depan. Loh, bukannya baru aja facelift? Enggak, ini bukan facelift. Melainkan Fortuner bermesin diesel 1GD berkapasitas 2.800 cc bertenaga 200 horsepower lebih. Tapi yang gila sih torsinya, bisa sampai 500 Nm. Makin gak ngejar deh nih mobil. Mesin ini bakal hadir di tipe VRZ dan GR Sport serta hanya bertransmisi otomatis. Sedangkan mesin 2.400 cc yang sekarang nantinya cuma tersedia di tipe G. Namun bukan itu aja kejutan dari TAM di awal tahun nanti. Land Cruiser 300 atau generasi terbarunya juga bakal meluncur di waktu yang sama. Asiknya, Indonesia bakal kedapatan dua varian dari Land Cruiser. Di antaranya VXR yang elegan dan mewah serta GRS yang sporty dan tangguh.
Jeep Compass 2022, Jeep yang makin tidak terlihat Jeep. Versi facelift dari Compass akhirnya meluncur di tanah air. Varian termurah dari Jeep untuk pasar Indonesia ini mengusung tampilan yang lebih modern dibanding sebelumnya dengan penggunaan teknologi LED untuk headlampnya. Secara fitur, ia juga kini lebih canggih. Sebut saja parkir otomatis dan wireless charging, serta Android Auto plus Apple CarPlay. Fitur yang lumayan advance untuk sebuah Jeep yang fitrahnya lebih ke arah utilitarian. Opsi mesinnya pun tetap sama, 1400cc turbo bertenaga 163 horsepower. Lagi-lagi, bukanlah tipikal sebuah Jeep untuk memiliki mesin yang efisien. Namun balik lagi, permintaan pasar pasti bikin pabrikan harus muter otak buat tetap jualan. Bagi Jeep, model Compass dan Renegade adalah jalan keluarnya. Motor distut udah biasa, kalau angkot ini baru nggak biasa. Saat teman kamu lagi kehabisan bensin atau ban bocor, pasti jalan paling lazim buat nolongin ya dengan ngestut motornya dari belakang. Pemandangan umum lah ya di Indonesia kayak gitu. Tapi pernah nggak sih kamu ngelihat yang distut itu adalah sebuah mobil dalam hal ini angkot? Kejadian ini rupanya benar terjadi loh. Pas lagi mogok, angkot di Makassar ini minta tolong ke temannya buat diantar ke bengkel terdekat. Caranya bukan diderek, melainkan distut seorang pria yang berdiri di belakang angkot mogok ini. Kreatif sih. Tapi ada bahaya-bahayanya juga. Ini anak Makassar. Ini anak Makassar. Tidak ada tadinya, bos. Ya, tadinya, bos. Di depan, tapi pak. Dalih latihan pengendara moge freestyle di jalan umum. Belakangan lagi viral beberapa pengendara moge yang terekam lagi freestyle di jalan umum di malam hari. Sambil melajukan motor yang mirip Harley Davidson-nya dengan kecepatan yang lumayan tinggi, pemuda-pemuda ini langsung berdiri di atas motor mereka masing-masing seolah lagi freestyle. Akun yang mengatasnamakan grup motor asal Bandung yang memposting video tersebut, sempat memberi disclaimer bahwa adegan ini adalah latihan yang dilakukan di tempat sunyi dan tidak untuk ditiru sebelum postingan tersebut dihapus. Wah, bahaya banget ya. Selain membahayakan diri sendiri, juga bisa mencelakakan orang lain.